Hai, kawan-kawan, untuk mengajarkan soal ini, perhatikan untuk yang A, kita akan menuliskan himpunan semestanya. Gampang banget, kita tinggal tuliskan semua anggota yang ada pada diagram Venn-nya. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada angka 1 sampai 20, tapi kalau teman-teman lebih jeli lagi, itu nggak ada angka 16. Jadi, himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 dan 16 enggak ada. Jadi langsung ke 17 18 19 lalu 20. Sedangkan yang B itu himpunan A berarti kita tuliskan ya semua anggota yang ada di himpunan A, yang ada di kotak yang si A nih. Yang di sebelah kiri ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya, untuk himpunan yang B, ya, untuk yang C nih, himpunan B berarti kita tuliskan semua anggota yang ada di himpunan B yang ada di kotak B, berarti ada 3, 4, 5, 6, 10. 11, 13, 14, dan 19. Selanjutnya untuk yang D, kita akan mencari himpunan A iris B. Nah, A iris B artinya kita cari anggota yang ada di himpunan A dan juga yang ada di himpunan B. Berarti yang ada di tengah-tengah sini nih. Berarti ada tiga anggota. 3, 4, dan 6. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.